rekan-rekan, hari ini kita laksanakan kegiatan patroli, ya, patroli di wilayah Kota Samarinda. Tujuan kita adalah untuk mengetahui situasi dan kondisi lalu lintas yang ada di Kota Samarinda pada pagi hari ini. Prinsipnya, patroli kita pada hari ini adalah patroli humanis. Jadi nanti pada saat kita menemukan ada kemacetan ataupun mungkin kita menemukan ada warga yang melanggar, kita tepikan dan kita berikan himbauan. Kemudian juga nanti kita laksanakan kegiatan pemberian bansos di beberapa tempat yang mungkin ada yang membutuhkan.